Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabarnya kalian semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih belajar ya, pembelajaran online. Untuk hari ini kita akan membahas apa mengerjakan soal untuk persiapan PAS kelas 8. Sebentar lagi kita mau PAS. Nah, ini latihannya. Nah, untuk nomor 1 dibaca dulu. Nah, soal nomor 1 itu untuk 1, 2, dan 3 sampai 4. Jadi, kalian tulis soal, kemudian jawab. Misalnya, when did the story happen? Jawabannya yesterday misalnya. Jadi, C, yesterday gitu ya. Di buku catatan. Nah, ini nomor 5 sampai 6. Kemudian 10. Nah, tepat untuk ada 5 soal. Untuk kisi-kisi dan latihan soal selengkapnya ada di taryanathea.blogspot.com. Jangan lupa di follow ya. Untuk yang sudah follow, terima kasih. Nah, jadi kalian bisa lihat kisi-kisi PAS untuk nanti tanggal 30 itu ada di taryanathea.blogspot.com. Nah, latihan soal ini juga Ibu cantumkan kalau misalnya di sini tidak jelas ya. Nah, jadi tugasnya kalian tulis di buku catatan, jawab. Nah, kemudian kerjakan yang materi Google Meet minggu lalu ya. Nah, nanti ada videonya. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.